Berapa honor nyanyinya? Astagfirullah, kan yang kayak gini-gini. Income YouTube Aurel Hermansyah sebulan berapa? Masya Allah. Yeah. Kenapa? Maksudnya kalau di Instagram following-nya cuman kakak sama cuman ini. Kenapa enggak ada orang lain? Tapi gue yakin sih dia bakal jadi hits banget nih ketika Aurel sama Atta menikah gitu ya. Amin ya Allah. Dijadikan satu ya. Atau Atta main ke rumah terus gue bilang sama Atta, jadi gimana sama Aurel? Udah yakin belum? Iya. Tapi di situ gue ngelihat. Hi guys, welcome back to my channel. Ya aku seneng banget kedatangan tamu yang spesial banget, pasangan muda yang memang aku seneng banget nonton YouTube-nya juga. Yeay. Sama ada dong. Ada Kak Irish sama Kak Aman. Yeay. Jadi kita mau turun aja nih Kak, kita mau main game namanya adalah Dadu Kejujuran. Jadi di sini udah ada dadu, nanti masing-masing kita kocok yang dadunya dapetnya paling besar boleh tanya. Tapi kalau misalnya enggak dadu kita sama ukurannya gimana? Maksudnya ininya kak, angkanya. Nah, nanti kalau enggak mau jawab, makan yang ada di depan kakak. Ini ada garam. Oh, ini cinnamon. Gila, cinnamon kalau dimakan pedes banget. Masa? Masa sih? Parah banget. Biar aku coba. Ini pedes. Ini apa nih, cabe sama ada permen yang rasanya juga enak. Ini kelihatannya simpel ya, makanan-makanan, cuman ini rasanya itu yang enggak banget. Oke, kita mulai ya. Aku duluan ya, Kak. Oh, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Please. Oh my god, ini gue kalah pasti. Kecil. Ya. Woi. Beda satu angka. Masalahnya ini berdua aku sendiri. Aduh. Ya. Kakak boleh bebas tanya apa. Makanya cepet halal biar berdua. Oh. Kayaknya enggak ngomong dulu kali ya. Kalau diskusi dulu. Ngomong-ngomong dulu dong, astagfirullah. Jangan. Oke. Okay. Apa sih? Kamu tadi. Apa yang membuat kamu jatuh cinta sama Atta? Oke. Okay. Karena dia anaknya apa ya? Unik sih, unik. Kayak aku enggak pernah menemukan orang yang kayak dia. Jadi orangnya tuh beda dari yang lain, suka tiba-tiba tuh apa ya, kalau mikir tuh suka out of the box gitu, aneh gitu. Nah, terus habis itu dia orangnya baik banget. Baik sih biasa ya sebenarnya. Mungkin kan orang kalau bilang baik, baik tuh relatif kayak gimana. Orangnya menyayangi tuh kalaupun dia sayang sama aku bukan sama aku doang, tapi sama keluarga aku. Keluarganya. Terus dia tuh, dan aku paling seneng dia adalah orang yang dia kan sayang banget sama keluarganya. Jadi aku memang suka sama laki-laki yang family man banget. Nah, itu di semua dia. Asyik. Aduh. So sweet. Oke, kakak dulu deh. Kamu deh. Empat. Ya, kok bisa gitu ya? Tadi 2, 3, 4 deh. Gitu sih. Kayaknya gue ini deh. Kenapa tuh? Kayaknya nggak ini lagi deh. Emang kalau Aurel mau... Kan satu kan. Aku yang bikin games, tapi aku yang kayak gini. Oke, bagus ini. Ayo, kamu gantian. Hal yang diinget. Paling diingat tentang Atta apa? Satu hal. Yang kalau aku ingat itu pasti Atta. Iya. Yeah. Oh. Wanginya. Wanginya. Iya. Wah. Gila, dia datang ke rumah gue, guys. Coba dia mandi parfum atau gimana bisa ke rumah gue itu wangi-wangi dia bilang. Dan gila, wangi apa dia, ini? Dan ceritanya waktu itu soalnya dia mau nge-prank Amer kan. Terus dia mau nge-prank tapi wangi parfumnya udah kecium duluan. Wah, ini wangi-wangi Atta ini, mau gue tahu nih wangi-wangi ini. Soalnya Kak, sampai mbak-mbak gue tuh kayak gini. Kalau misalnya dia datang udah tahu. Karena uangnya tuh satu rumah. Aku sampai kadang bilang, kamu ngapain sih pakai parfum? Karena dia kalau pakai tuh karena Arafi waktu kesini. Buset, parfum lu kayak minyak. Sama lu udah macam wangi banget. Lu mau ketemu Aurel lu? Mau ketemu sama Aurel sama bunda mau mana harus pakai parfum kayak gitu. Karena dia wanginya, aduh ampun. Bang, apa lu begitu? Positifnya apa? Dia pengen memberikan yang terbaik banget. Aduh, bisa jadi kayak gitu juga sih. Iya. Supaya, ini Atta nih. Iya, makanya dia pengen memberikan yang terbaik. The best part of the best part. Dia. Oke, Kak, tukeran dadu deh. Tukeran lagi, oke. Okay. Aku dulu ya. Sama ya. Yes! Yeah. Aku udah mengumpulkan banyak pertanyaan untuk Kak. Kenapa? Maksudnya kalau di Instagram following-nya cuman kakak sama cuman ini. Kenapa nggak ada orang lain? Apa masalah? Emang pernah kenapa gitu? Apa masalahnya ya? Pernah ada something yang buat kayak, yaudah kamu jangan follow siapa deh, aku aja gitu. Coba cerita kenapa ya? Coba. Enggak. Harus jujur, kalau nggak jujur aku suruh makan nih kak. Bisa bohong juga nih. Gak boleh bohong. Apa ya? Ayo. Pas
pasti semua orang kan netizen penasaran. Enggak, itu ada debat-debat manja waktu itu kan. Asik. Debat manja. Debat manja. Follower, iya, ngapain siapa sih? Dulu, kita follow-followan. Gitu kan? Follow-follow. Enggak gini. Lalu, gitu oh, kan. Ngapain okay. Kita masih kan kita kan mau hidup baru. Baru lembaran baru ya kan. Hidup baru lembaran baru berarti semuanya harus serba baru. Yeah. Oh, jadi gitu. Jadi supaya gitu. Kayak enggak ada lah yang lalu-lalu, supaya benar-benar fresh banget ya. Fresh yeah. Banget, benar-benar fresh from the oven banget gitu. Jadi fresh semuanya. Udah kayak buah tuh ya kan, fresh. Fresh banget ya. Oke, okay, ayo Kak, next. Oke. Okay. Dulu ya. Iya. Yeah. 4. Yeay! Oke, okay, kasihan susah. Aduh. Berapa honor nyanyinya? Astagfirullahaladzim. Nangka yang kayak gini-gini. Yang kayak gini-gini. Bisa dimulai dari garam juga boleh, atau dimulai dari permen juga boleh. Cinnamon sih, kayu manis. Kak, itu jahat banget sih, Kak. Aduh, kalau sampai ini sih aku nangis sih. Cinnamon tuh pedes banget. Iya. Kayu manis? Iya. Gus, boleh gak, Kak? Boleh deh kalau kayu manis. Ih, jahat banget sih. Aku pernah nonton gitu loh, soalnya di YouTube ya. Yang satu sendok penuh dia. Ini rasanya apa sih? Ih, gue pernah ngeliat loh, dia sampe pingsan loh. Coba aja, gue gak pernah rasain. Demi kakak berdua nih, aku gak pernah loh makan kayak demi permainan. Padahal niatnya mau ngerjain loh, kenapa jadi gue yang kena gitu loh. Wanginya sih enak. Pedes ya? Belum 5 detik. Gimana? Pedes ya? Pedes banget, emang kayu manis tuh pedes banget. Serius ya? Iya. Aku mau cobain nanti. Terus kayak nempel di. Iya. Bah, ini aneh banget sih ini. Ngapain masuk mulut tuh kayak nyet, kayak nempel gitu kayak. Wih, tapi aura sporty. Sporty. Kalau main game sama aku tuh harus banget sportif, oke? Iya nih, gue suka nih main. Oke. Yes. Kalah lagi. Kak, aku udah siapin pertanyaan loh, banyak banget sumpah. Dadu, ayo dong kita bersahabat, abis ini aku ngelain boleh gak gede? Please Dadu. Kagak bisa MP, Utanur. Income YouTube Aurel Hermansyah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Essence, ayo. Kak, ini mah gak bakalan dijawab lagi dong kak. Astagfirullahaladzim. Berarti tandanya harus keluar dari kandang. Ini gara-gara ganti baju kali tadi. Iya, ini bikin kisaran kali, boleh enggak kisaran? Enggak sih. Jangan. Ya Allah, jangan dong, please aku pilih. Bismillah, semoga. Astaga, cabe. Aduh, pas banget, tapi enggak apa-apalah. Pas dari kayu manis ke cabai, buat cabai nggak terlalu kaget. Enggak, itu makan kaget kak, ini pasti rasanya. Ini aku sial banget sih hari ini. Kayaknya gara-gara ganti baju deh, bener. Gara-gara ganti baju. Satu, dua, tiga, empat, lima. Yoi, sportif. Tapi menurut aku yang paling bener-bener enak banget ini sih, kayu manis ya. Tadi tuh rasanya kayak di mulut tuh langsung melek gitu kan. Berarti kalau ngantuk nanti makan kayu manis aja. Kayu manis. Masa. Aduh, 5 lagi. Nah, Gus, bantu dong Gus, gimana? Kalau waktu bisa diputer lagi, di waktu mana Aurel pengen kembali? Jadi waktu aku masih SMP gitu, aku kan mulai berkarir, cuman itu aku main-main. Jadi kalau misalnya aku bisa waktu, aku bisa putar, aku pengen balik ke masa itu. Dari masa itu aku gak mau main-main sih. Udah memang serius berkarir. Serius berkarya, nyanyi. Karena dulu tuh yang aku pikirin cuma main. Gak pernah aku pikirin, aku udah keluarin lagu pun aku tuh main-main. Ini setelah dapet wejangan dari kekasih ya. Iya, betul. Jadi sekarang kayak memperbaiki, kenapa sih? Jadi sekarang tuh aku banyak nyesel, kayak kenapa ya gak dari dulu aku begini. Kalau aku dari dulu begini, pasti insya Allah sekarang aku udah bener-bener settle. Iya banget. Gitu loh, sekarang kan jadi aku banyak nyesel itu. Jadi kalau pengen diputar balik sih itu. Yang bener-bener aku nyesel banget karena terlalu banyak main. Parah. Masya Allah. Parah kan? Karena udah dewasa, pasti, orang luar biasa. Sama-sama itu juga. Kayak semua orang ya gak sih, mudanya tuh main. SMA tuh aku, ih parah. Maunya main, ketemu teman-teman, gak ada tuh kerja. Tapi untungnya Aurel cepat gitu kan. Main-main cepat tuh sekarang udah lebih paham. Makanya gitu. Aku seneng banget bisa ketemu Ata tuh, tek kayak cepet banget. Umur 20. Dua. Ya, kemarin 21 malah aku ketemunya kan, umur 21 aku udah kayak
Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Jodohnya dipertemukannya cepat ya. Sampai Bunda sama Abibie bilang tenang banget kakak bisa ketemu sama Atta karena dia jadi lebih positif. Iya betul. Karena kan Bunda sama Abibie kan gak mungkin banget, apalagi Bunda Abibie gak bisa 24 jam juga kan ngintil aku atau nanya. Cuman kalau imut ya. Tuh kan, ih kalau nikah bisa ya kayak gitu. Kalau saya mau siapa ya? Sabar bentar lagi, bentar lagi kita mau menikah. Iya. Oke. 65 ya. Nah, aku punya pertanyaan udah kesimpan. Bentar, tunggu sebentar. Siapa artis yang enggak mau diajak main bareng sama kalian? Harus sebutin nama. Itu mana tadi pilihannya? Pasti enggak mau kan? Ya paling enggak kayu manis kamu enggak perlu makan tadi makan sama orang tadi. Kokoa powder berarti sama ini. Yes. Gak apa-apa ya, aku juga pengen tahu ya. Jangan banyak-banyak ya. Iya. Wangi kok, enak kok. Jangan banyak-banyak sayang. Segini nah, kan? Satu ini satu, iya. Oke kak, ayo kak. Sportif. Ih gila. Ini baunya. Baunya sih sebenarnya enak ya kak. Jadi cuman, kebayang ini tuh, loh. Salep-salep. Tapi ini juga rasanya ada mirip-mirip kayak gitu. Tapi ada pedes banget, ini gak aneh nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sabra. 3, 4, 5 kayaknya banyak nih. Aduh parah. Kau minum? Mari silakan kau minum. Bosen beneran parah. Pahit banget kan? Kayak apa yang? Aneh kan rasanya? Kayak apa ya? Merah beneran. Kayak apa yang? Kayak nyogrok gitu kan? Ih gila lo kuat banget. Kayak nempel semua gitu kan? Parah. Nah itu dia rasanya. Oh parah. Wah. Parah yang pahit, pedes. Cobain deh. Enggak enak. Coba nanti lo ya. Lo cobain lo. Iya sayang. Oke guys, terima kasih kakak udah main-main di channel aku. Oke guys, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Yes. Jangan lupa juga nanti aku bakalan main game juga di channelnya Aish TV. Yes. Yes. Sampai ketemu lagi, dadah. Bye, thank you. Lusin kan. Coba. Lo harus tahu. Nah, harus tahu. Gue baru tahu rasanya kayak gini. Tapi lu kalau di, lu cobain tuh enak ya. Atau ya kan cuma sedikit. Tahan dulu bang. Sensasinya.